Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Jadi ini tuh aku baru lanjutin quest yang Archipelago. Ini kita harus menemukan inti kristal yang hilang. Ini yang pertama. Nah, di sini kita dapat catatan dari Persikov ya. Buat kalian yang bingung, kalian lihat catatan ini aja. Ini aku udah di lokasi pertama. Ini lokasi yang di sini di pulau kecil gitu. Ini kan ada dua pilar, satu kayak apa sih? Batu gitu ya. Ini yang di dekat numpukan batu. Titik strip-strip itu berarti kanan kiri kiri. Oke. Nah, kalau udah kalian pindah ke yang di dekat pilar, dua pilar itu, di sini titik-titik strip berarti itu tuh kanan kanan kiri. Kalau udah nanti kalian ambil intinya ya. Lanjut, ini lokasi kedua. Lokasinya ada di pulau yang kecil ini. Kalian gak usah khawatir karena di map kalian udah ada tandanya. Di sini ada tiga lokasi yang perlu kalian ubah arahnya. Yang pertama ini ada di dekat tenda. Di dekat tenda itu cuman ada titik sama strip, jadi nanti kalian ubah ke kanan terus ke kiri. Yang kedua itu ada di dekat batu, itu titik strip titik berarti kanan kiri kanan. Dan yang ketiga kayak di deket ini, apa sih namanya yang tinggi gitu, mercusuar or something, itu strip-strip titik berarti kiri-kiri kanan. Dan ini aku udah di lokasi ketiga. Di sini cuman ada dua titik yang perlu kita ubah. Yang pertama itu ada di pojokan tuh, di deket tebing gitu. Ini strip-strip titik berarti kita harus mengubahnya ke arah kiri-kiri kanan ya kalau nggak salah. Oke, ini yang kedua di deket kapal itu titik strip titik berarti ini kanan kiri kanan. Jadi gitu aja guys untuk mencari inti kristalnya. Habis ini ada interaksi sama Kusanali, jadi happy watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kotabi no ken wo kaiketsu shita anata wa sono jūsokukan to yorokobi ni mitasarete iru no kashira? Anshin shite. Kigai wa kuwaenai wa. というより
私はただ偶然この海域を通った小鳥。今は遠い場所からあなたを見ているの。たまたまここには私と関係する力があった。それが気になって浜辺に降り立ち、島の一切を伺っていたの。本当に面白かったわ。公務で忙しくとも、海島に来た人は、みんな心の底から笑顔になっていた。そして、後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝かしい無境と美しい意志をもたらしてくれた。あなたたちの玄武は、まるで海面上の泡のように透き通っていて儚い。心を打つ宝永であればあるほど、私は目を奪われてしまう。私は遠出することができないの。あなたたちのような自由な人がとても羨ましい。だからちょっとした仕掛けを施したの。気に入ってくれたら嬉しいわ。言ったはず。私に目的はない。私はただの小鳥に過ぎない。ここに残っているのもあなたたちの喜怒哀楽を鑑賞するため。あなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。とても気になったからこんな方法であなたとコミュニケーションをとっているの。私の名前は気にしないで。おそらく将来他の場所でいつか会えるかもしれないから、その時が来たらきっとあなたも私のことを知るはずよ。